Amankan satu orang ya yang diduga itu, diduga pelaku berinisial HS itu. Dan sampai sekarang kita belum bisa menyampaikan motifnya, kita belum mendapatkan, dan nanti kita tunggu kerja di penyidik. Dan yang selanjutnya, bahwa kasus ini kita tarik ke Polda, dan tetap Polres Metro Bekasi Kota tetap menjadi tim, tapi penanganannya di Polda Metro Jaya. Tadi pagi kita sudah melakukan swab atau olah TKP di mobil. Ternyata di sana kita temukan HP korban ada di mobil itu. HP korban dua buah ya, HP korban. Ada darahnya di HP tersebut. Dan itu kita swab, artinya kita ambil untuk contoh dari lapor. Kemudian di pintu sebelah kanan, tempat gagang apa, tempat untuk membuka pintu itu juga ada darah juga di sana. Juga kita ambil. Dan juga di karpet di bawah sopir, di bawah setir itu ya, di bawah setir itu juga ada darah. Itu kita ambil juga. Kemudian di pedal gas itu juga ada darah juga di sana ya. Itu juga kita ambil semuanya.